ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اخوان الدين اعزكم الله دعوا من يروى المعروف من عن المنكر dan juga dalam berdakwah harus berilmu. Banyak juga orang berilmu, ngerti bahasa Arab, tapi manhajnya nggak benar. Nggak mengikuti Quran wa Sunnah lah pahami, salah. Manhaj nggak paham. Dan dakwah lagi macam-macam lagi. Orang yang baru taubat, baru taubat nih, baru taubat. Dijadikan khos. Jadi apa? Pembawa acara sama ustadz nih. Ini yang bodoh nggak tahu siapa nih. Apa ustadznya apa khosnya yang bodoh ini? mantan penyanyi, mantan pelawak, mantan ini, dia tobat, disuruh tobat belajar, bukan kemudian diangkat suruh ceramah. Ini ustadz yang bodoh kalau seperti ini. Ada nggak? Saya mau tanya panang. Ada nggak? Ada terjadi. Gak boleh. Ini gak, ini menyimpang dari manhajus salaf. Gak pernah ulama salaf mengangkat orang-orang pelaku maksiat taubat dia angkat untuk ngisi nggak ada wan pendeta baru masuk Islam bukan suruh ngisi belajar agama yang benar nuntut ilmu sampai paham dia tentang Akidah, tentang ibadah tentang manhaj paham dia nggak dipanggil kemana-mana suruh ngisi akhirnya apa ilmunya dia yang dulu yang disampaikan kepada umat Islam yang ada apa shubuhat semuanya bukan ilmu nggak boleh dalam Islam Orang pelaku dosa dan maksiat disuruh oleh Allah untuk apa? Tobat dan disembunyikan perbuatan dosanya, bukan diceritakan. Si Ustaz bilang, "Coba deh antum tolong ceritakan." Masalah kok diceritakan la haula wala quwata illa billah. Kan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Kullu illa Setiap umatku akan dimaafkan dosanya kecuali yang menampakkan dosanya. Bagaimana menampakkan dosa? Malam dia berbuat dosa, dua ditutup oleh Allah dosanya. Pagi diceritakan. Ini masa lalu dia sudah tutup, jangan diceritakan kepada orang. Ini ustadz bilang, tolong antum ceritakan. Lahawlaqun. Gimana kalau dia pelacur? Suruh cerita. Allah al. Ini kebodohan yang keterlaluan ini ya. Jahil murokab bodohnya kuadrat nggak boleh orang berbuat maksiat disuruh cerita tutup tutup dan kita juga nggak tahu apakah dia tobatnya bisa istiqomah terus atau dia balik lagi ada nggak yang udah tobat balik lagi ada nggak banyak nggak ada kita kebanggaan kepada mereka nggak ada dan nggak ada jasa mereka untuk Islam tidak ada siapapun dia orangnya Apakah pelaku maksiat? Apakah orang kaya yang membantu dakwah ini nggak punya jasa? Yang punya jasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. ingat itu. Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Yang punya jasa adalah Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Kita nggak punya jasa dan mereka nggak punya jasa untuk tegaknya agama ini. Yang punya jasa Allah yang meninggikan agama ini, bukan manusia. Anda ingat itu. Siapapun dia orang kaya membantu dakwah dia nggak punya jasa. Kebaikan dia bantuan dia untuk dakwah untuk siapa untuk siapa untuk dia nanti di akhirat kalau dia ikhlas makanya nggak boleh orang membanggakan oh, saya berjasa nggak ada Allah tegur dalam Al Quran ya munun alaika an aslamu ulatamun alaiya islamakum mereka berbangga bahwa kami punya jasa dengan Islam ini Kata Allah jangan berbangga Allah yang punya jasa menunjuki kamu Jadi ini jangan kemudian diangkat yang begini Dan diceritakan lagi di Facebook Ya disebarkanlah. La hawla wa la billah Orang berbuat maksiat sembunyikan udah. Jangan dimunculkan dia. Meskipun tadinya dia muncul berbuat maksiat udah antum belajar lu belajar udah. Antum ke pondok belajar minimal 5 tahun belajar. Udah jangan cerita sama orang jangan ini belajar. Antum mau nggak selamat dunia akhirat? Antum mau masuk surga apa enggak? Ini kan nggak sabar, nggak sabar pengen muncul lagi. Dan si ustadznya juga membawa lagi. Kalau ceramah ada ada artisnya tanya kepada ustadznya ustadz ini ustadz apa artis itu ini udah keterlaluan ini udah menyimpang dakwah ini menyimpang. ini juga pelanggaran yang harus diingatkan yang seperti ini jadi ilmu ini penting ilmu bukan hanya tentang ngerti Quran sunnah bahasa Arab bukan tapi juga tentang dakwah ini harus tahu dia harus tahu mudah-mudahan ini yang sedikit bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمه الله وبركاته